kertas ang gatot kacak ginon. Andrik kertas ang gatot kacak ginon. Sang Bima Putra. Suara seorang dalang cilik bernama Bimo asal Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon yang sedang membacakan suluk ini mengusik pikiran, menerawang jauh ke masa lampau tentang seni wayang kulit. Selamat berjumpa dengan saya Yulianti, reporter RRI Cirebon. Saya akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dekat mengenai seni pewayangan asal Cirebon. Bagaimana dan kenapa kesenian itu ada di Cirebon? Kita ikuti perjalanan saya berikut ini. Sejarah telah mencatat perjalanan dari kesenian pewayangan di Cirebon. Pengaruh agama Hindu dan Buddha dari India sangat kuat di kawasan Nusantara. Beragam kisah berasal dari Hindu dan Buddha lazim dipertunjukkan sebagai bagian dari cerita pagelaran wayang kulit seperti Ramayana dan Mahabharata. Perkembangan wayang dari masa Hindu, Buddha ke masa Islam di Nusantara, terutama di wilayah Pulau Jawa termasuk di wilayah Kesultanan Cirebon, merupakan sebuah bentuk dari diplomasi dakwah yang dilakukan para ulama dan pihak penguasa lokal yang telah memeluk ajaran Islam. Sebut saja Sunan Kalijaga yang berusaha keras mendiplomasikan antara seni wayang berbau non-Islam dengan seni wayang yang bernafaskan ajaran Islam. Syarat dengan filosofi sejarah, bagi Dalang Suryono telah membuat seni pertunjukan wayang kulit ini menarik. Kalau untuk saya pribadi, hal yang sangat menarik dari seni pewayangan, kebanggaan saya, itu meneruskan seni warisan dari leluhur saya. Itu yang menginspirasi saya. Meneruskan dari nenek moyang saya sampai ke saya. Yang saya sampaikan di pagelaran pewayangan tersebut membawa muatan-muatan filosofi, membawa ciri khas budaya Cirebon sendiri. Itu yang menjadi kebanggaan saya. Para budayawan Cirebon sepakat bahwa eksistensi wayang kulit Cirebon bermula dari kedatangan Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu dari 9 wali atau dalam bahasa Cirebon biasa disebut Wali Sanga, di mana Sunan Gunung Jati atau Sunan Jati sebagai ketuanya. Datangnya Sunan Kalijaga ke wilayah Cirebon bertujuan untuk menyebarkan dakwah Islam, dan media yang digunakan oleh Sunan Kalijaga pada waktu itu diantaranya adalah wayang kulit. Dalam budaya Cirebon, terutama dalam budaya pedalangannya, Sunan Kalijaga dipercaya pada waktu itu disebut sebagai Ki Sunan Dalang Panggung. Tetapi dalam versi yang lain, Ki Sunan Dalang Panggung ini dipercaya sebagai Syekh Siti Jenar dan bukannya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini pula yang memperkenalkan suluk atau syair Malang Sumirang yang merupakan suluk khas Cirebon. Inga unang panjang, inga wuus. Tumandangipun sang putra pelawangan, Raden Gatot Kaca. Kanjeng Rama, nyuwun pangestu, kula bakal ngerampung akan damel permios Rama. Jika memfokuskan kepada jenis kesenian yang disebut sebagai wayang kulit Cirebon, maka wayang kulit Cirebon merupakan jenis kesenian wayang dengan wilayah inti penyebarannya sangat terbatas atau hampir sama dengan wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Seperti halnya seni wayang kulit Cirebon gaya Gegesik yang memiliki ciri khas Laras Slendro. Pada dasarnya sebenarnya sih sama. Cuman karena pengembangan dari daerah ke daerah yang lain, tetap ada pengembangan kearifan lokal. Cuman karena perjalanan-perjalanan dari Jawa sampai ke Cirebon, sehingga prosesnya berubah. Dan sampai di Cirebon, ya inilah wayang Cirebon. Dari ciri khas Gegesik, dulu
itu memakai media gamelannya laras slendro, ciri khas Gegesik. Dan lakon-lakon ciri khas Gegesik itu lebih ke kiblatnya ke Pakem. Ke Pakem atau kata orang Cirebon sih galur. Memakai alur baku. Itu ciri khas Gegesik. Dalam wayang kulit Cirebon, kelompok pagelaran wayang kulit diketuai oleh dalang dengan diiringi sekitar 10 hingga 15 musisi. Tetapi beberapa dalang wayang kulit Cirebonan menyarankan tatanan kelompok musisi yang mengiringi pagelaran wayang kulit Cirebonan sebaiknya berjumlah 17 orang yang diambil dari jumlah rakaat sholat wajib dalam sehari. Alat-alat musik yang digunakan untuk 17 orang musisi yang mengiringi pagelaran wayang kulit Cirebon diantaranya kendang, gong, saron, gender, kenong, serta suling. Namun jumlah ideal yang disebut 17 tersebut hanya sebagai sebuah saran pagelaran saja, karena pada prakteknya tidak selalu digunakan. Antara dalang dan wayang terjalin rasa cinta, sehingga pagelaran bisa tersajikan dengan baik. Seperti terangkum dalam obrolan dengan para dalang cilik asal Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Danu, Teguh, dan Bimo. Ini menjadi dalang di seni pewayangan tuh karena keinginan sendiri atau memang diminta sama papa atau ibu? Kalau menjadi dalang, ada keinginan sendiri dan meneruskan warisan dari orang tua. Adik Bimo pengen dalang tuh karena pengen sendiri apa diminta sama bapak? Pengen dalang sih, kemauan sendiri. Kenapa? Karena ya beragam seni di wayang tuh menyenangkan. Kalau menjadi dalang tuh keinginan sendiri karena ingin meneruskan budaya leluhur dan kesenian orang tua. Semuanya yang menarik. Dari gamelan, wayangnya, ya semuanya. Semuanya? Iya. Satu paket itu ya? Iya. Ya, seninya menyenangkan. Dari awal sudah senang. Menyenang seni wayang, seni gamelan. Saya senang di pewayangan karena musiknya itu beda dari genre-genre yang ada. Identiknya ke lebih tradisional. Pelestarian wayang kulit Cirebon bukan saja secara lahiriah dilakukan oleh keturunan dalang dan pengrawit wayang secara turun-temurun, tapi ada nilai kepedulian dari pemerintah dan masyarakat untuk tetap mencintainya sampai kapanpun. Wayang, siapa yang tidak kenal warisan leluhur bangsa Indonesia ini? Jika orang luar negeri saja suka akan wayang, mengapa kita sebagai penerusnya tidak? Dari Desa Gegesik Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Yulianti, sampai jumpa.